Pada tahun 1987, warga Amerika Serikat merayakan ulang tahun ke-50 jembatan Golden Gate. Orang-orang dari seluruh wilayah berkumpul untuk menyeberanginya. Itu merupakan kebanggaan dan kesempatan khusus untuk menyeberangi jembatan utama dengan berjalan kaki. Masalah baru timbul, ketika orang-orang mulai berada di atas jembatan, kerumunan orang menyebabkan jembatan mulai tenggelam lebih dari 2 meter, tiang menara mulai condong lebih ke tengah, dan semua kabel mulai merenggang. Keadaan semakin di luar kendali. Dengan membludaknya pengunjung. Untungnya, para panitia dengan cepat menyadari hal ini dan segera menutup jembatan tersebut.